الحائرين ضياء عليك وعلى آله يا رب جيل مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا tidak diragukan lagi bahwa pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup
apa yang tampak nyata maupun yang tidak nyata. Wallahu ya'lamu ma tukhfi sudur. Apa yang kita sembunyikan di dada kita, di hati kita, diketahui Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Dalam rangka pengetahuan Allah yang Maha Luas itu, ujian yang dikenakan pada manusia bukanlah soal baru baginya. Sebab ialah Allah yang menentukan segala sesuatu dari awal sampai akhir. Manusia tidak hanya diminta mempertanggungjawabkan atas sesuatu yang memang diketahui Allah, tetapi ia juga dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya sendiri. Pada umumnya orang tidak mengetahui atau mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya. Maka satu-satunya sanggahan untuk menguji bantahan mereka ialah kesaksian yang akan diberikan oleh anggota badan mereka sendiri. Jadi kalau memang mulut masih bisa ngomong, dia masih bisa berdusta, dia masih bisa mengelak. Tapi nanti di pengadilan yang paling adil, di mana mulutnya lagi berbicara, yang berbicara ala jawarih anggota badan kita. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum tad'un thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu lillahi rabbina ma kunna musyrikin. Untuk kaifa kadabu ala kufrihim wa dhalla anhum ma kanu yabtagun. Dan ingatlah akan hari di mana mereka semua akan kami kumpulkan. Kemudian kami akan berkata kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, manakah sesembahan-sesembahan kalian yang dahulu kalian anggap sebagai sekutu kami? Saat itu mereka tidak dapat berdusta lagi kecuali menjawab, demi Allah, Tuhan kami, kami bukan orang-orang yang menyekutukan Allah. Lihatlah bagaimana mereka itu berdusta dalam diri mereka sendiri, dan lenyaplah sesembahan-sesembahan yang dulu mereka ada-adakan. Jadi terlambat pengakuan setelah dihisab, sedangkan sesembahan yang mereka sembah lenyap, tidak ada sama sekali. Baru mereka mengakui, itulah dikatakan pertanggungjawaban yang tidak lagi terelakkan. Lantas bentuk pertanggungjawaban apakah yang harus dituntut perhitungannya atas diri mereka? Keadilan akan dikenakan dalam diri mereka berupa hukuman sesuai dengan perbuatan mereka yang mengakibatkan rusaknya diri mereka sendiri dan diri orang lain. Menghadapi dua kenyataan yang berupa ujian hidup itu, manusia memerlukan ketabahan dan kesabaran. Itulah yang dituntut oleh agama. Namun sebagaimana biasanya, manusia selalu pura-pura tidak tahu terhadap kenyataan-kenyataan tersebut. Ia terperanjat di saat menjumpai kesulitan, mengeluh bila mengalami kepedihan, sedih menghadapi yang sebenarnya memerlukan ketabahan dan kesabaran. Segala-galanya dirasakan serta tidak enak dan serba tidak menyenangkan. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguhnya memang manusia itu diciptakan penuh susah. Hingga yang membetulkan merenovasi keluh kesahnya itu adalah tingkat keimanannya. Karena dia beriman, dia tidak perlu berkeluh kesah. Dia sadar itu adalah ujian dan cobaan dari Allah. Patut dia terima dengan penuh kesabaran. Kalau memang dia sudah terisi dengan keimanan yang bersih. Idza masahu syarrun jazua. Kalau dikasih musibah, kasih bencana, mengeluh enggak ada habis-habisnya.
wa'idah masalah khairu manu'ah. Jika Allah memberikan kebaikan, tercekak dirinya dan untuk mengingat Allah dari kenikmatan-kenikmatan yang ada yang dihadapi pada saat itu. Gak ingat badan lagi sehat, ya. Digunakan hal-hal yang kurang menguntungkan untuk dirinya sebagai hamba Allah yang besok tidak tahu jawabannya, gak ingat dia. Udah sakit baru ingat, ya Allah sakit tuh. Baik, lupa aja lagi. Bila tiba musibah yang lebih pahit lagi, atau terbetul mereka kegagalan dari kekecewaan, atau ditimpa malapetaka, bumi yang luas ini disadar terlalu terlampau sempit, dan pergantian hari yang terus berlangsung ini dirasakan seolah-olah telah berhenti. Makanya kalau dengan ijaz keimanan, banyak yang ambil jalan pintas, yang minum racun, terjun dari bangunan. Ia berusaha keluar dari keadaan yang serba tidak mengenakan di dalam sekejap mata. Akan tetapi usaha seperti itu jarang sekali berhasil, sebab bertentangan dengan petunjuk agama dan hukum alam. Bagi seorang muslim, sebaiknya ia melatih diri untuk dapat memiliki ketenangan menunggu. Dalam hal ini Allah telah berfirman, "Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati mala tasta'jilun." Memang manusia diciptakan dengan tabiat tergesa-gesa, sifatnya memburu-buru. Dianjurkan sholat lima waktu, sholatnya buru-buru banget. Ya, dianjurkan banyak munajat tengah malam, baru tiga kali sudah teriak-teriak, belum ada perubahan juga. Yang diminta segera. Maka dalam ayat ini dasar itu, kelak akan kuperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebenaranku, karena janganlah kalian minta kepadaku supaya aku memperlihatkannya dengan segera. Anak aja punya anak, bertahap kan? Dia udah bisa diri, bisa ketawa, bisa tepuk tangan. Kata bapaknya mau pengen komben anak, gak cepetan gede. Pengen lihat gedenya. Enggak. Terus, tujuannya apa? Agar kita punya pasien, kita punya waktu untuk mendidik dia, mengajar dia hal-hal yang positif. Terus, bertahap. Gak terburu-buru. Kita selalu pengen buru-buru, dagang, pengen buru-buru untuk, ya, pengen buru kayak orang lain dan sebagainya. Belajar gitu juga, pengen buru-buru pintar kayak orang. Ya ada tahapan, dan juga ada sebab akibatnya. Maka di sini gak ada lain. Dalam ayat dijelaskan, wama yatasabbab yasturuhullahu wa ma'u'tiya ahadun ato'an khairan wa usaha minas sabri. Barang siapa berusaha menambahkan diri tabah dalam menjalani kehidupan, ulet dan tahan banting, Allah akan membuatnya tabah. Tidak ada karunia yang dipakai kepada seorang yang lebih luas daripada ketabahan, kesabaran dalam menerima derita. Wah, pengen buru-buru selesai, pengen sukses, pengen kayak orang-orang, dan lain sebagainya. Sabar, cuma sabar aja di diam, aja sabar. Tapi enggak, sabar ini dalam bentuk kata menerima apa yang terjadi, tapi juga berusaha untuk merubah. Karena dalam ayat dijelaskan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kalau saya pernah ngomong tentang sate kikil, bukan sate kikil, yang kemarin mata
sejongkok nongkrong pun nongkrong tinggi pasir. Besukannya di ini berapa duit juga 500 sama. Anak kecil balik kue kemampuannya beli 2 ribu. Apa? Kalau dikumpulin duit 1.500 receh semua. Udah kumpul duitnya buat bayar kuliah. Saya tanya semester berapa? Semester 6. Di UI lagi. Ada kayak di sini ya? Jualan gitu enggak. Dia orang yang sabar. Dia pengen sukses. Cara apapun ditempuh, tapi jalannya benar. Ini banyak yang enggak mampu melaksanakan gitu atau cara orang yang gak sabar. Lebih tinggi tingkat gengsinya, malunya, gak enak dan lebih banyak. Padahal kita kalau usaha-usaha yang positif, yang halal, gak ada malu. Itu siapa? Persis ayat yang di atas tadi, suatu anbiya, dia akan lihat hasilnya nanti dari kesabarannya, dengan sukses. Jadi orang yang berhasil dari berkat kesabarannya. Jangan pakai ilmu, pakai serba cepat semuanya. Emang apaan? Ini Allah ini. Makanya sampai Allah menciptakan tujuh lapis langit dan bumi, 6 hari 6 malam kan? Langit membumi 6 hari 6 malam. Padahal Allah mampu kan mengatakan kun, kayak kun. Tapi kita gak pernah terdidik supaya serba kun. Allah di berarti harus melalui proses gitu. Jadi ketabahan dan kesabaran merupakan salah satu tanda kebesaran dan kesempurnaan seseorang. Ingin menjadi orang yang besar, ingin menjadi orang yang sempurna. Yang dimaksud besar dan sempurna di sini dalam mengarungi kehidupannya di dunia ini, mencapai kebahagiaan akhirat nanti. Ini dikatakan besar dan sempurna. Kalau besar dalam pandangan manusia relatif, kurang begitu bermanfaat sama kita. Dan sering pada baca doa ya. Waj'alni fi a'yunin nasi shahira. Dia minta di mata manusia kita kecil. Yang dia minta di pandangan Allah kita besar. Tapi sekarang kan kebalik. Di dunia ini orang panjang kita kecil, kesinggung. Di satu acara aja orang gak offended, orang gak hormatin, kesinggung. Padahal doa itu begitu minta. Jadikan aku di mata manusia ini kecil, besar di matamu ya Allah. Apa artinya dibesar-besarkan oleh manusia? Itu hanya sesaat. Kalau Allah yang membesarkan, semua makhluk akan menganggap sebagai besar. Itu gerakan Allah. Yang perlu kita mudah. Jadi gak perlu kita jalan kita narang sebagai bentar dan alam yang diciptakan oleh manusia. Sudah banyak bukti. Juga merupakan tanda yang menunjukkan bahwa jiwa orang yang bersangkutan tidak mudah terpengaruh oleh kejadian-kejadian sekitarnya. Itulah sebabnya kata-kata Maha Sabar menjadi salah satu sebutan agung dan pokok dari Asmaul Husna. As-Sabir yang Maha Sabar. Kalau Allah tidak punya sifat as-Sabir, berapa banyak makhluknya yang durhaka, yang durjana. Yang baik-baik pendek umurnya, yang brengsek dan bangor banget panjang umur. Kenapa begitu? Bagi orang yang beriman akan menilai.
dan memang itu yang dikehendaki. Apa yang telah diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang yang baik-baik, gak panjang umurnya, itu Allah sayang. Jangan sampai dia terjerembab pada sesuatu yang tidak baik sehingga menghancurkan. Ya, kebaikannya itu telah kembali kepada Allah nanti. Yang brengsek-brengsek, yang nakal-nakal panjang umurnya, Allah sayang. Allah tunggu sampai dia tobat. Kalau dia tobat, Allah terima tobatnya. Dia akan menjadi hamba Allah yang baik-baik. Itu asal atau asal dulu omongan penyabar. Diulur kawan kita, diulur lagi. Ditunggu apa? Ditunggu sadar. Kalau nggak sadar juga sampai dia meninggal, itulah jalan terakhir yang harus dia terima nanti. Kenapa? Dia nggak pernah punya usaha, berdoa, minta kalau melindungi dari hal-hal yang tidak baik, kita tobat yang sudah dilakukan dari perubahan kejahatan. Itu adalah orang yang sadar dan sabar. Sekalipun manusia cepat berbuat dosa, namun Allah Subhanahu wa taala tidak tergesa-gesa menjatuhkan siksa. Ya kan? Kita lihat ya, orang yang seperti ini menurut logika kita, ya Allah, gak pantas dia sudah musibah sama Allah, kasih bencana, balak dan sebagainya. Sudah. Allah tidak tergesa-gesa dengan izin menjatuhkan kita. Allah menetapkan takdirnya yang berlaku sepanjang awet, bukan tersingkat umur manusia, berlaku di dalam luasnya ruang lingkup zaman dan waktu, bukan di dalam batas-batas keinginan atau kehendak terburu-buru. Semua dengan itu di dalam surah Al-Hajj Allah berfirman, "Wa yastahjilunaka bil adab wa la yaqbalullahu wa'ada wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'ud." Dan mereka minta kepadamu agar azab itu dipercepat, padahal Allah tidak akan mencederai janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut hitungan kalian. Ini akhirat. Satu hari di sana 1000 tahun ukuran dunia. Nah kalau menghisap manusia bisa mencapai 500 tahun ukuran sana, berapa juta tahun ukuran dunia satu orang. Bukan dari kelemahan dan lain sebagainya Allah mengajak memeriksa sampai demikian lama, bagian daripada azab yang harus dia rasakan. Ini banyak yang protes. Kita Rasulullah meminta agar diturunkan azab orang-orang yang apa, yang menyakitinya sebagainya juga. Selalu Allah minta agar mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Selalu. Kenapa Rasul aku ya kaumnya semua? Karena Rasul diutus untuk linasi kafan, semua manusia. Beda dengan Rasul yang lain-lainnya. Selalu Nabi mengatakan Allah mahdi kaumi fa'idhamu layak alamun. Ya Allah berilah petunjuk pada kaumku, sungguhnya mereka belum tahu. Kalau mereka sudah tahu, mereka tidak akan berbuat arogan terhadap apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabah adalah salah satu unsur kejantanan yang benar-benar masak. Beban berat dalam kehidupan ini tidak akan dapat dipikul oleh manusia yang lemah untuk kejiwaannya. Bila orang hendak mengangkut barang yang berat,
ia tidak akan menggunakan tenaga yang anak-anak, orang sakit atau orang yang berbadan lemah. Ia tentu akan menggunakan tenaga orang yang berbadan kekar dan kuat. Demikian kehidupan ini. Tugas-tugas jalannya yang besar tidak akan berkesinambungan dari zaman ke zaman kecuali melalui manusia yang terpapar dan pahlawan-pahlawan yang terpapar dan tinggi. Kita tengok di antara umat Islam yang saat itu mendampingi Rasulullah SAW di saat Islam lemah, Allah putus mereka lemah fisik tapi tidak lemah imanannya. Ada yang belum kuat keimanannya tapi fisiknya kuat. Allah berikan pada Nabi. Cukup saat itu hanya dua orang, Hamzah dan Umar bin Khattab. Agak berkurang sikap arogan kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang dibutuhkan orang yang seperti itu. Jadi komplit. Kira-kira di sini umpamanya ada kelelet gitu. Ya, terjadi lelet. Tapi dibentak di masjid. Yang lain belum datang, dia lelet ada. Ke belakang, ke sampai di sini. Emang urusan yang lain enggak segala yang lain. Ya itu memang dibagi-bagi. Enggak boleh kita mengatakan lu lelet loh. Enggak bisa ikut ke sini. Enggak bisa. Memang boleh dibagi. Bagus ada dia yang lelet. Tapi siapa dalam satu bidang? Ada kegagahan banget. Sekali kerja 5 gelas pecah. Kelamaan gagah orang, habis tuh gelas orang. Pengetahuan gagah. Jadi ada aturan mainnya semua. Makanya dikasih semuanya serba. Apa itu? Pasang. Ada yang gagah, ada yang lemah. Yang lemah itu bisa lemah fisik dan sebagainya. Tapi bisa memberikan satu pandangan kepada yang gagah ini akan juga menjadi apa? Bisa sadar, jangan dari kegagahan itu menganggap lelet pada orang lain. Enggak, dia cuma gagah dalam bidang itu. Bidang lain belum tentu dia mampu kan? Itu ya kerjasama. Ada yang kalem. Tapi berani, kalau begitu berani. Abu Bakar Masroh, orangnya kalau kecil, mana Nabi ikut dia. Tapi urusan kebenaran, nggak nyerah dia, walaupun dia hancur, nggak nyerah. Itu ada Allah berikan kepada Rasulullah kabar yang begitu. Ada nggak banyak ngomong, ngeluarin duit. Mantan apa, ruangan bin Auf, nggak pernah banyak cerita. Urusan aja kan, ekonominya ditopang. Mau diatur. Kayak kesebelasan lah. Anak muda, dia paham. Orang main bola kan sebelah orang. Iya kan? Gak boleh satu sama lain dilihati. Kiper dimaki-maki, bengong aja lu disitu. Lu mau ngapain? Mau dijaga gawang. Naik ke depan. Kecolongan, musibah. Baik gimana itu juga, gak pernah mau tempur ke sana ke depan. Ya jangan. Dia mau spesial menjaga gawang ya, di depan kiper. Masing-masing bagian. Kalau itu semuanya klop, hadap tujuannya apa? Gol, kan gitu. Kayak ulama, sama kesebelasan. Ada kiper, kapan mana yang berdiri di ngajar. Ya, kalau bagiannya di situ, ada keliling dakwah, pembagiannya. Jangan satu sama lain saling teriak. Semuanya harus saling apa tuh? Saling bertanggung jawab dan siap membenahi umat. Tapi sebelah tujuannya, gul tadi ada gul. Orang kayak gitu enak banget. Nggak ada hasad.
ada yang ganti, ada dekik dan lain sebagainya. Kalau di luar udah akhirnya juga ini ayat apa? Bila orang dan jelasin tadi itu, itulah jenis payah dan suka-duka yang dialami oleh para pemimpin sesuai dengan sifat-sifat khusus yang dikaruniakan Allah pada mereka, dan sesuai pula dengan tugas kewajiban yang mereka ikut. Surilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayunna jasad ibadahan. Rasulullah ditanya, oleh orang-orang, padahal manusia itu manusia mana yang paling banyak musibahnya, paling banyak diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Anbiya, pertama para nabi, baca jalan para nabi, enggak ada yang senang terus-terusan senang. Di awalnya semuanya penderitaan, Allah enggak rohan-rohan dari umatnya, rohan-rohan dari dalam rumah tangga, enggak rohan-rohan dari rumah tangganya, enggak rohan dari istri atau dari anak. Itu para ambiya. Tumbang amsalu fal amsal, orang yang menyerupai mengikuti jejak-jejak para nabi, ujiannya sama tingkat keberatannya. Yuktar nasu ala qabli dinihim, manusia itu dikasih ujian, dicoba atau kasih bala, musibah kadar agamanya, makin tekun dalam agamanya, makin semangat membela agama, makin banyak rongrongannya, ujiannya, baik dari manusia maupun dari dirinya sendiri. Kadang-kadang kita ingin berbuat baik, kita ingin menopang satu kegiatan keagamaan, ada gangguan, bisa gangguan dari rumah, bisa gangguan dari kanan. Dan untuk mencegah kita agar jangan terus-terusan menopang hal seperti itu, jadi atas kadar agama yang sholatnya begitu, orang berkata selang-seling sholatnya, ya kurang dapat ujian-ujian yang ini. Tapi ujian ini juga mungkin doang, yang lainnya enggak, enggak enak aja tinggalin sholat, tinggalin. Cuma sekali Allah kasih telak juga, sakit parah banget, baru udah ya Allah, ya Allah. Faman zafana dinuhu istadabalahu. Orang ini panas dan semangat dalam menjalani agama, dalam memperjuangkan agama, mempertahankan agama, lebih berat bagi balam, dimusuhin orang, diceritain orang, digosipin orang, terus gak berhenti. Maka itu yang saya tanamkan pada remaja-remaja kopi ya, pakai satu atribut sirwal tubani. Kalau ada protes, sakit dan sebagainya, selama kita positif, jalan. Ada celahan dan sebagainya, tapi hasilnya positif, jalan. Wakimahu mustahil, perjuangan berjalan terus dalam situasi dan kondisi apapun. Enak mudah, jangan ngambek sedikit, ya sumbangan dapat sedikit. Ketika matikinnya mana gitu. Anak muda berbuat, bersikap. Saya bilang jangan sampai kita selalu penanda.
bikin satu usaha apapun jadi. Setiap kita menadah, menadah karena kekurangan, bukan menadah maka punya. Beda. Ini gak punya, nadah. Gak punya, nadah. Kalau nadah kekurangan, orang lihat. Kalau kurang, kan tinggal nambahin. Nambahin juga berbuat, jalan mudah. Rasulullah mendambakan umatnya yang seperti ini. Kalau hari kemarin dilihat untuk perkembangan hari esok, untuk perkembangan bukan dijadiin kok kemarin nunggu gue kemarin ke kepala kamu jangan terlalu bangga dengan hal yang sudah terjadi kemarin bapaknya. Jadi kan yang besok lebih positif dari kemarin. Apa aja itu semua ibadah kita, sikap perilaku kita, itu besok lebih baik dari kemarin. Jangan kita banggakan yang kemarin, mundur, gitu lagi. Nabi kita kata sabar, yang muda. Waman taufa dinuhu taufa balahu. Orang yang lemah agamanya juga enggak berat balanya. Tenang-tenang aja. Makanya kadang-kadang orang yang agamanya lemah juga jadi contoh. Dengan jadi contoh. Sana tuh sholatnya enggak begitu penting dia. Puasa jarang puasa. Wah heran, itu banyak aja dia. Oh, itu contohnya. Jangan standar di situ. Berarti dia tidak sholat. Wah, bukan sholat. Lama-lama kok sholat. Rusak sudah juga. Tolong-tolong juga. Mau sholat jadi kaya. Mau sholat jadi pintar. Ya enggak, itu kewajiban. Karena kewajiban kita laksanakan, apa yang kita minta akan dikabulkan. Kalau jadi kau orang tua aja, diperintah ini dikerjain, ini dikerjain, pengen di rumah bantu-bantu, dibantuin di rumah. Satu-satu ibu tuh minta ini, kira-kira orang lain turutin kan? Diturutin, karena melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua. Kau nggak nurutin, satu saat ada kebutuhannya, atau orang tuanya, lu aja kalau minta mesti diganti. Orang tua minta, nggak minta apa-apa. Belajar yang rajin, biar tahu waktu, jaga kesehatan, nggak pernah dibeli. Yang akhirnya dikasih kakak bapak yang umel. Wa'idah rajulah. Tayyusibuhul balaku hatta yamsi al-ardi ma'alaihi fakirati. Jadi soal itu dia kena balak. Jalan dia jalanan. Kena balak. Gak usah balak apa-apa. Kena beling aja. Ya, kena beling. Katanya kalau ampuni dosanya, berarti dia punya dosa, dia punya kesalahan, dihapuskan oleh Allah melalui kita beli. Dia salah kita, melalui kita beli. Udah kena pecahan kaca tadi, lihat lagi nih. Apa yang ucapin? Sumpah serapat atau innalillah? Kalau dijawab innalillah, wa inna ilaihi raji'un, bertambah ridha Allah, bertambah banyak pengampunan yang Allah berikan kepadanya. Kalau ngomong buset, saya tahu kongret. Itu yang ribet. Sekampung orang disalahin. Dia yang kena beli, sekampung orang ngomel. Gak tau mata kakinya potong. Nah itu. Berarti kalau dikatakan tidaklah dari umatku dia jalan kena duri pun, Nabi katakan ini sebagai penghapus dari dosanya. Kita jangan cepat-cepat mengambil. Alhamdulillah sama dia posisi. Berarti kita masih banyak punya kesalahan. Itu yang paling ringan banget. Dihilangin kesalahan kita sama Allah melalui kita duri. Belum bala-bala yang lain. Maka kita disuruh selalu apa? Introspeksi setiap kena ujian dan cobaan. Berarti masih banyak kita punya salah. Yang tanpa kita sadari pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang muda. Kasih nggak ada satu makolan katakan jadikan kegagalan awal dari keberhasilan
Maksudnya apa? Jangan tenggelam dalam kegagalan tadi. Bangkit, perbaiki. Jangan berhasil. Silakan kamu lain. Banyak tergantung pada perbedaan ketahanan ketakutan masing-masing adalah kebesaran dan rasa kesanggupan yang juga yang membuat seorang pemimpin besar. Amerika itu mengatakan jangan mohon kepada Tuhan supaya meringankan bebanmu, tetapi mohonlah supaya Tuhan menguatkan punggungmu. Seorang pemimpin Amerika telah berbicara seperti itu. Jangan mohon kepada Tuhan supaya meringankan bebanmu, tetapi mohonlah supaya Tuhan menguatkan punggungmu. Kalau meringankan beban, maksudnya pada minta diringanin kan gitu. Kalau punggungnya kuat, tapi ini tetap bangkit dalam usaha. Tetapi mohonlah supaya Tuhan menguatkan punggung. Beban yang ringan, tangan ingin membawa yang serba enteng, tidak mau banyak berpikir. Semuanya itu adalah sifat-sifat yang biasanya ada pada anak-anak. Sedangkan kesulitan hidup, tekad kuat ingin menunaikan kewajiban, pahit ketika perjuangan dan usaha yang tiada hentinya, semuanya itu adalah perangai manusia-manusia yang giat bekerja membangun kehidupan. Jadi orang yang duduk termenung di rumah tentu tidak akan terkena debu di jalanan. Prajurit yang lari dari medan perang mungkin tidak akan terkena luka dan gemetar melihat serangan musuh. Akan tetapi orang yang terjun di dalam perjuangan hidup dan bergulat dengan segala macam kesulitannya tentu akan mengalami berbagai kesukaran, penderitaan, kepayahan dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah Islam sangat menghargai orang-orang yang tabah menghadapi ujian hidup. Sehingga orang yang berjuang gak usah lain, nyari nafkah aja. Kalian cari nafkah ini, kerja dengan kemacetan jalan, cuaca yang kurang menunjang, menurut hemat kita, tapi itu adalah rahasia Allah. Pulang sampai rumah kadang-kadang malam capek nanti bela siapa? Membela nafkah rumah tangga. Sungguh Allah tidak sia-siakan usaha kita telah berhalal, bahkan tetes keringat dan buat dalam cari nafkah. Allah berikan ganjaran pahalanya menurut kadar keikhlasannya. Orang tua tidak pernah hitung-hitung buat anak. Tapi alhamdulillah anak banyak banget yang perhitungan sama orang tua. Ya. Nah ini sehingga ada tick and give-nya. Nilainya nilai jihad. Siapa yang keluar rumah dia tolak ke halal akhir cari nafkah. Lalu sama Allah umurnya sampai dalam perjalanannya mencari nafkah. Kok gua bisa pilih dia berada di jalan Allah selama dia tidak meninggalkan kewajiban salat dan puasa itu. Jadi cari nafkah itu jihad bagi daripada jihad, karena kita pandai memilah dan memilih halal, haram, baik, tidak. Kenapa? Karena hasilnya akan dinikmati oleh istri dan anak-anak kita. Jangan sampai mereka menikmati dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di samping kita bertanggung jawab memberikan yang tidak baik, mereka pun nanti akan terkena imbas dari makanan yang dia makan. Yang akhirnya, yang tadi istri penurut menjadi istri yang selalu membangkang. Anak yang penurut menjadi anak yang membangkang. Itu ada imbasnya dan hasil nampak yang kita cari kepada mereka. Itu yang perlu dipikirin. Jadi nilai ini
iman. Kayaknya cukup kan disitu. Nanti lanjutin mata tubuh ini ke mata pertama. Mungkin di ijabah ini remajanya ini pengajian, ya pengajian kelima itu Rabu keempat, Rabu ketiga penutupan ya Rahman Rahim, Rabu penutupan ya Rahman Rahim, Rabu ketiga di bulan Mei, kajian yang lain sih kajian, penutupan itu biasanya kan beda, wa Aulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.